Kalau lockdown Pak gimana Pak? Tadi Pak soalnya kan kalau lockdown itu kita ketentuannya kita tutup. Tapi ada hal-hal yang urgen tetap kita terima. Misal kalau perkara-perkara yang pidana yang tidak bisa diperpanjang penahanannya, maka itu kita terima. Oh, tetap di sidang kan Pak? Tetap di sini. Kalau untuk saat ini kan virtual sekarang. Nggak perlu lagi sini saksi jasa di kejaksaan. Kita di sini nggak perlu rame-rame, nggak perlu kumpul-kumpul sini lagi. Saksi di sana di kejaksaan. Tahanan di rutan. Ya. Gitu. Soal informasi tadi ada yang dapat tempat ada 38 katanya positif. Hasil swab kemarin. 38. 38. Ya. Udah 38 Pak. Iya benar 38. Jadi itulah karena udah tingginya tingkat ini penyebarannya, maka kita lockdown. Saya punya hakim berapa orang karyawan atau PP? 13 hakim, 25 karyawan itu semua karyawan bisa PP, bisa honor. 13 hakim Pak ya? 13 hakim. Yang positif Pak? Positif. Termasuk. Jadi besok kita kan sudah kerjasama dengan tim gugus tugas Kota Medan dan Dinas Kesehatan. Besok kita akan rapid test, bukan rapid test, swab lagi, swab lagi. Jadi karena ini sebenarnya swab itu kan intinya untuk mengetahui siapa yang memang betul-betul positif. Jadi setelah positif bisa diisolasi, memutus mata rantai. Daripada ke bapak, bapak ini saya nggak tahu bapak berarti itu OTG semua kan. Nggak tahu kita, bapak belum pernah swab mungkin, nggak tahu kan gitu. Itulah maka oleh karena itu swab ini benar-benar kita terima kasih lah dengan positif juga. Kita temen Pak Somadi kemarin itu, Pak Somadi COVID. Kalau Pak Somadi kan hasilnya dari Royal Prima kan udah jelas, sudah tahu situ. Nggak tahu saya. Dia pasien dalam. Dia probable atau kemungkinan gitu. Jadi Pak Somadi dan kemudian si Palingka. Secara COVID Pak. Secara COVID ya. Iya. Emang iya Pak. Iya. Jadi istilahnya kita kan nggak bisa menduga. Iya iya. Royal Prima yang tahu. Iya iya. Ya. Kalau mereka merasa kemungkinan ke arah ke sana ya. Tapi proses pemakamannya pakai protokol kesehatan Pak. Iya, COVID, ya. Di rumah sakit lah yang dari rumah sakit. Lo aja Pak ya? Berapa lama nih Pak? Sampai tanggal 11 sudah. Dari tanggal 4 sampai tanggal 11. Oh. Kemungkinan akan bisa ditambah Pak? Jumat ke Jumat. Kemungkinan ada apakah akan penambahan waktu lockdown nanti Pak? Setelah ya tetap lagi nanti, tambah lagi seminggu gitu. Jadi maksudnya orang-orang yang sudah positif kan isolasi mandiri atau isolasi kalau memang ada penyakit bawaan ke rumah sakit konsultasi dengan tim gugus tugas. Setelah itu virus di sana ya. Bagus. Antara dia langsung di